pertama tahu rumah sunat Dr. Mahadian ini dari saudara Riza. Jadi kebetulan saudara Riza punya saudara yang anaknya itu Sumeranao Poly dan dia baru disunat dengan hasil yang memuaskan, prosesnya cepat. Itu dari Dr. Mahdian, jadi dia rekomendasiin. Itu pertama kali kita tahu, terus Riza juga cari tahu ya. Riza cari tahu, terus aku dapat DM dari Dr. Mahdian. Jadi gayung bersambut. Aku ngebayanginnya cukup nyaman gak ya buat anaknya gitu loh. Terus di gitu ternyata ada nih pilihan buat sunat di rumah gitu. Aku ngebayangin kalau misalkan sunatnya di luar di rumah sakit, terus ternyata poli dalam kondisi yang gak nyaman banget, kita masih harus macet-macetan pulang, tuh kayaknya bakalan gak nyaman banget. Makanya atas dasar pikiran itu, terus ternyata ada pilihan opsi di rumah, akhirnya kita milih buat opsi di rumah sih. Thank you so much Dr. Mahdian udah bantu aku dan Riza dan Poli kerja sama bareng-bareng lewatin proses dan fase sunat ini, karena ternyata enggak sesederhana yang kita pikirkan, cuma apa namanya proses pemotongan aja itu udah gitu kelar gitu, tapi ternyata prosesnya banyak gitu ya. Ya, dari aku sih terima kasih. Itu kamu ada tambahan? Nah, cukup. Cukup. Oke. Okay.